Berikut berita gereja dalam satu pekan ini. Senin hingga Sabtu pukul 5 pagi doa pagi di sekretariat. Senin pukul 5 sore persekutuan doa di GBI Diaspora. Selasa pukul 4:30 sore persekutuan pribadi terpandu wanita Battle Indonesia di rumah masing-masing. Pukul 5 sore persekutuan doa di GBI Diaspora. Rabu pukul 5 sore persekutuan pribadi terpandu mesbah keluarga di rumah masing-masing. Kamis pukul 6 sore persekutuan pribadi terpandu pria Battle Indonesia di rumah masing-masing. Persekutuan doa di GBI Diaspora. Jumat pukul 5 sore persekutuan doa di GBI Diaspora. Pukul 7 malam persekutuan pribadi terpandu keluarga muda di rumah masing-masing. Sabtu pukul 5 sore persekutuan pribadi terpandu Tunas Remaja Battle Indonesia dan Pemuda Battle Indonesia di rumah masing-masing. Minggu pukul 7 pagi ibadah raya di rumah masing-masing. Pukul 9 pagi ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam satu pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kita akan menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur, dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang menjaga setiap kami. Engkau Allah yang pemilik Indonesia, pemilik seluruh dunia, bahkan pemilik alam semesta ini. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Karena itu Bapa, kami naikkan syafaat kami. Kami berdoa secara khusus buat pemerintah Indonesia. Biarlah Engkau karuniakan hikmat kepada presiden dengan jajaran yang ada dan setiap petugas-petugas atau perangkat-perangkat yang bertugas, mulai dari bagian kesehatan, keamanan, dan hal-hal yang terkait lainnya. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan dan mendapat kekuatan daripada-Mu saja, Bapa. Kami berdoa juga buat keluarga mereka ketika mereka belajar untuk menyatakan baktinya bagi bangsa ini. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan menjaga keluarga mereka masing-masing, sehingga tetap ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada sukacita di tengah tekanan-tekanan yang ada akibat virus corona ini. Bapa, kami serahkan apa yang sudah terjadi di atas bangsa kami. Kami bersyukur buat tingkat sembuh dari para penderita virus corona sudah semakin banyak. Kami serahkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami serahkan juga orang-orang yang sedang dalam perawatan. Biarlah semuanya tetap menikmati ada penghiburan di dalam mereka menjalani masa-masa karantina dan penyembuhan. Bapa, kami berdoa juga buat kota kami, Kota Batu. Biarlah apa yang sudah terjadi sampai dengan hari ini semua seizin-Mu. Biarlah Engkau juga menolong setiap aparat pemerintahan yang ada untuk dapat bahu-membahu juga dengan seluruh masyarakat di Kota Batu, sehingga kami juga memunculkan kegotong royongan satu dengan yang lain, kepedulian satu dengan yang lain, sehingga bersama-sama kami mampu menangani setiap masalah yang ada. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang besar yang memang Kau izinkan terjadi nantinya di balik peristiwa-peristiwa yang sedang kami alami sampai dengan hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada,
secara khusus yang ada di Kota Batu. Biarlah anak-anak Tuhan dapat bergandeng tangan, melihat titik yang sama, melihat bahwa inilah waktunya bagi anak-anak Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan. Inilah waktunya anak-anak Tuhan dapat berdiri tegak dan menjadi sumber pertolongan bagi orang-orang lain yang belum mengenal Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk tidak kalah oleh kenyataan, tetapi kami mulai belajar keluar menjadi berkat bagi yang lain. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami, juga setiap jemaat-jemaat yang ada di GBI Diaspora Batu, biarlah mereka ditemui ada di dalam ucapan syukur dan sukacita. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat. Sudah hampir genap satu bulan kami tidak pernah bertatap muka. Tetapi satu pesan saya, perhatikan baik-baik, jangan lupa kita beribadah. Dan pada saat ini, sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kami akan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Satukan hati. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian kebenaran firman-Mu
agar engkau sendiri akan berbicara kepada kami. Kuduskanlah hambamu, kuduskanlah setiap benih firman yang hamba sampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus, Allah penolong akan menghidupkan setiap benih firman Allah, sehingga firman itu akan menjadi bagian dalam pribadi kami. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami telah berdoa dan menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Baiklah, sidang jemaat, kami akan bersama-sama pada saat ini akan membahas dengan tema kebenaran, buat Tuhan tersenyum dan jangan meragukan kuasa Allah. Kami akan melihat teks kami terambil di dalam kebenaran Bilangan 11, kitab Bilangan pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Berdasarkan kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan memberitahu kepada saudara, mungkin tanpa kita sadari dalam hidup keseharian kita, seringkali kita membatasi dan meragukan kuasa Allah yang akan Allah nyatakan dalam hidup kita. Baiklah, kita akan memperhatikan beberapa hamba-hamba Allah yang meragukan kuasa dari Allah. Yang pertama, kami perhatikan tentang kehidupan Musa. Kita bersama-sama akan melihat kebenaran ini, di mana jawaban yang tadi sebagai teks yang sudah kami baca itu adalah kebenaran yang memberitahu kepada saudara bahwa Musa meragukan kuasa Allah. Dikatakan di dalam kebenaran ini satu pengalaman di mana Musa mendapat perintah dari Allah untuk memberitahu kepada umat Allah, di mana mereka pada waktu menangis, berdoa, minta daging kepada Tuhan, maka Allah berfirman kepada Musa, Musa hambaku, sampaikanlah pesanku kepada mereka, bahwa mereka akan kuberi daging, bukan sehari, bukan dua hari, bukan lima hari, bahkan sebulan penuh akan kuberi makan daging kepada umat Allah. Ternyata saudara, Musa menjadi sangat terkejut dengan perintah yang Allah berikan. Dia kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, orang yang berjalan bersama-sama dengan saya sebanyak 600 ribu orang, mana mungkin aku akan memenuhi segala keperluan mereka untuk makan daging. Bahkan engkau berbicara kepadaku bahwa umatmu akan kau beri makan genap satu bulan. Daging siapakah? Sapi siapakah? Domba siapakah? Ikan dari mana aku dapatkan? Dan firman Tuhan katakan dengan sangat jelas kepada saudara dan saya. Firman Tuhan saya akan ulang bersama-sama dikatakan di dalam kebenarannya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku itu terjadi kepadamu atau tidak. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, tanpa kita menyadari, seringkali kita merendahkan tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan begitu sempurna, Dia sanggup untuk memenuhi segala keperluan kita. Bahkan Dia akan memenuhi segala kondisi kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kita. It isn't only danger from outside you have to fear. You have enemies here too. And I'll look out for you. I have Aaron. Maybe. But brothers have been known to fall out, haven't they? Thank you.
would provide. Won't you? I just tell you he'll send you as much as you need every day. If you store it, it means you have no faith in him keeping his word. Believe in him. That's all you have to do. If you do that, then he will take care of you. And we won't ever go hungry again. Or thirsty. So sure. In a few days, they'll be complaining that they have to bend to pick it up. There's something I have to show you. Come. Satu pengalaman yang berbeda. Perhatikanlah baik-baik saudara orang yang sama mendapat perintah dari Allah. Satu hari karena umat Allah berteriak, menangis, mereka berseru kepada Musa dan bertengkar kepada Musa dan mengatakan, "Mengapa engkau bawa kami ke tempat padang gurun yang tiada air dan engkau akan membuat umat ini mati di padang gurun sedangkan kami lebih baik tidak keluar dari Mesir?" Saudara, apa yang terjadi? Mereka kemudian mendapat suatu pernyataan di mana Allah sendiri yang mendengar persungutan mereka. Pada waktu kita melakukan sesuatu persungutan, sadar atau tidak, sebenarnya saudara sedang melakukan persungutan kepada Tuhan. Untuk itu saudara, luar biasa jawaban ilahi Allah. Kemudian Allah berkata kepada Musa seperti yang terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat 8. Saya akan coba bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Kalau kita perhatikan baik-baik, satu hal yang saudara perlu tahu. Ternyata saudara, apa yang dialami oleh Musa, pada waktu itu Musa diperintahkan oleh Allah mengumpulkan umat Allah hanya dengan berkata kepada batu, maka kuasa Allah akan dinyatakan, maka batu itu akan mengeluarkan air untuk umatnya. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, dikatakan dalam kebenaran ayat yang ke-11. Saya coba kembali baca buat saudara. "Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum." Tetapi apa yang terjadi saudara? Allah memerintahkan kepada Musa hanya untuk berkata kepada batu itu.
Tetapi Firman mencatat Musa mungkin dia dalam kondisi yang sangat jengkel terhadap umat Allah, maka dia pukul batu itu 2 kali. Dan apa akibatnya? Kami mencari tahu dan mendapat tahu dari Firman Tuhan. Saya akan coba bacakan ayat ke-12 bagi saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara perhatikan baik-baik dampak akibat kalau kita meremehkan, meragukan, merendahkan kuasa Allah. Mari sidang jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, belajar untuk dalam segala kondisi, khususnya dalam hari-hari penantian kita untuk hari pembebasan dari corona ini, biarlah saudara tetap meyakini kuasa Allah tetap besar dan luar biasa. Jangan kita meragukan kuasanya yang sanggup melindungi saudara, sanggup menolong saudara, sanggup memberkati saudara, sehingga saudara dan saya menikmati tetap ketenangan di dalam hadiratnya. Peristiwa berikut yang menjadi pelajaran buat saudara dan saya, itulah tentang murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus di dalam sebuah perahu. Ternyata saudara, waktu angin badai tofan datang melanda kapal yang mereka tumpangi, ternyata apa yang terjadi? Mereka berteriak kepada Yesus, sedangkan Yesus tidur di buritan. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka katakan, Guru, tidakkah engkau peduli kita binasa? Saudara bayangkan, itu seringkali kita alami dalam hidup. Yesus ada bersama dengan kita. Berapa banyak kali kita melupakan kebenaran ini. Kita tidak menyadari bahwa Yesus selalu menyertai kita. Kita lupa kebenaran yang Tuhan janjikan, sehingga kita seringkali tanpa kita sadari berbuat seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan Yesus pada waktu itu bangun dari tidurnya. Dia berkata kepada angin topan itu, teduh dan tenanglah. Dan saudara, kepercayaan yang seperti itu yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Dalam badai gelombang kenyataan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan lupa di dalam perahu Yesus ada bersama dengan mereka. Dan bukankah setiap saat Tuhan berkata kepada saudara dan saya bahwa penyertaannya itu nyata? Dan seringkali kita yang meragukan penyertaan dan kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kebenaran yang saya ingin ambil untuk saya berikan kepada saudara di dalam kebenaran Injil Lukas. Saya suka dalam terjemahan dalam kebenaran ini, karena ada beberapa versi yang lain, dari Matius ada, dalam Markus ada, tetapi saya suka ambil dari kebenaran yang terdapat di dalam Injil Lukas. Dikatakan demikian pada ayat yang ke-25 dari Injil Lukas pasal 8. Kali ini saya suka kita baca bersama-sama di dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-25. Saya suka menunggu saudara mendapatkan semuanya, dan kita akan baca bersama-sama. 2-3. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Pernahkah saudara perhatikan baik-baik pelajaran apa yang Tuhan ingin berikan kepada saudara, bahwa di dalam penyertaannya dalam hidup kita, jangan sekali-kali meragukan kuasanya yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Kiranya Tuhan akan menolong setiap pribadi kita. Baiklah saudara, setelah kita memperhatikan beberapa contoh tentang hamba-hamba Tuhan yang meragukan kuasa Allah, tiba saatnya kita akan memperhatikan apa yang firman Allah catat, bagaimana mereka belajar menyenangkan hati Tuhan.
Kami lihat lebih dahulu di dalam teks kami, di dalam bilangan pasalnya yang ke-12. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara bilangan pasal 12. Firman Tuhan katakan bahwa Musa hamba Tuhan yang sama, tetapi ada satu ketika di mana dia belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mencatat buat saudara dan saya di dalam kebenarannya, ayatnya yang ketiga, Tuhan berkata melewati firman-Nya, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Tuhan terpikat dengan kehidupan Musa yang memiliki kelembutan hati. Tidak sampai di situ saja. Lebih dalam Tuhan firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan memberitahu kita dalam pasal yang sama, bilangan 12 ayat 7. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, kesetiaan kita waktu kita melayani Tuhan, waktu kita beribadah dengan segala kesetiaan kepada Tuhan, jangan lupa itu diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan merindukan agar kita benar-benar tetap setia dalam segala situasi, kondisi yang harus kita hadapi. Karena di balik semua peristiwa, kita tetap perlu meyakini ada tangan Tuhan di balik semuanya. Kemudian lebih lanjut menyenangkan sekali, Tuhan memberitahu kepada saudara dan saya di dalam ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian, saya kembali bacakan buat saudara. Berhadap-hadapanlah aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara perhatikan baik-baik. Orang yang memiliki kelembutan hati, memiliki kesetiaan, memiliki satu hak di mana dia berjumpa, bertatap muka dengan Tuhan, itulah orang yang membuat Tuhan menjadi pembela. Waktu dikatakan dalam kebenaran ini, Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, yang tidak terima siapa saudara? Tuhan yang memiliki Musa, Tuhan yang membela Musa. Kita waktu dikata-katai seseorang, waktu mungkin orang melakukan kita tidak dengan satu keadilan, dengan keadaan yang tidak berkenan, biarlah saudara ingat baik-baik, ada Tuhan di samping saudara. Ada Tuhan yang membela. Dan firman Tuhan memberitahu, Tuhan dengan satu sukacitanya menyatakan pembelaan yang luar biasa kepada Musa. Dan saudara perlu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Miriam. Ternyata firman mencatat, maka Allah mengizinkan dia terdampak penyakit kusta. Baik, contoh yang lain saya ingin beritahukan kepada saudara. Itulah Paulus. Kita melihat kebenarannya di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, Kisah 23 ayat 11. Firman Tuhan katakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Pernahkah saudara pikirkan kebenaran ini? Yesus secara pribadi mengunjungi Paulus di Yerusalem, dan pada waktu itu dia katakan kata-kata kebenaran ini. Pada malam itu dikatakan Yesus berpesan, kuatkanlah hatimu sebagaimana engkau dengan berani bersaksi di Yerusalem tentang aku, maka demikian juga hendaknya engkau
pergi bersaksi ke Roma dengan penuh keberanian. Saudara, buat hati Tuhan terpikat dengan pola hidup pelayanan saudara. Kalau saudara perhatikan dan dihubungkan dengan suatu kisah pengakuan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 pada ayatnya yang ke-10, saya akan menunggu saudara semua akan membuka kebenaran ini dan kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-10. Kalau semua sudah menemukannya, kita akan bersama-sama baca 2-3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara perhatikan kata-kata kebenaran ini. Ternyata dalam tindakan, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, firman mencatat bahwa Rasul Paulus hidup dengan segenap hati, bekerja sekeras-kerasnya, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya adalah untuk Tuhan. Dia belajar dalam segala keterbatasannya, kekurangannya, kelemahannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan dan memberikan hidupnya dengan serius kepada Tuhan. Buat Tuhan terpikat dengan kehidupanmu. Dalam kondisi yang seperti ini, jangan justru saudara ketakutan, bahkan menyembunyikan diri di dalam rumah. Saudara melindungi dengan begitu baik. Satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, terlalu banyak orang sekitar saudara yang memerlukan pertolongan saudara. Sudahkah saudara berdampak kepada mereka? Buat Tuhan terpikat dengan pola hidup saudara. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam menghadapi situasi yang seperti sekarang ini. Contoh yang terakhir yang akan kami ambil pada saat ini, itulah tentang Stefanus. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya kisah para rasul 7 ayat yang ke-55 dan 56. Kisah para rasul 7 ayat 55 dan 56. Firman Tuhan katakan 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lebih lanjut ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Coba saudara perhatikan baik-baik. Keluar biasaan yang Allah percayakan kepada hambanya yang bernama Stefanus. Stefanus siap untuk mati bagi Tuhan. Stefanus siap untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan ternyata keluar biasaan dalam firman ini memberitahu kepada saudara bahwa kekuatan Allah cukup bagi setiap kita dalam menanggulangi semua kenyataan hidup. Karena firman Allah memberitahu kepada saudara dan saya, pada waktu akhir kehidupan Stefanus, ia mendapatkan satu kasih karunia Allah yang luar biasa, di mana dia dapat melihat kemuliaan Allah. Yesus menyambut kehadirannya. Saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan lebih lanjut memberitahu kepada saudara, saat dia sedang dilempari batu, saat dia menerima penderitaan karena Injil, dia menderita bukan karena dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tetapi apa yang firman Tuhan catat? Di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, firman mencatat, maka dia sanggup melepaskan pengampunan. Dan itu kuasa yang luar biasa yang didapatkan oleh setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara?
Adakah saudara benar-benar masih mengasihi Tuhan pada saat ini? Apakah saudara masih benar-benar tetap setia dan berpegang kepada setiap janji-janji Tuhan? Stefanus, sekalipun dia mengalami kenyataan yang seperti ini, didera, dilempari batu, tetapi firman mencatat buat saudara dan saya, dia tetap berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di seberang sana. Dan itu disediakan oleh Allah bagi saudara dan saya. Perhatikan baik-baik yang setia, yang mengasihi Tuhan, dan yang rela memberikan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada saat ini. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, siapakah di antara kita pada waktu mengalami satu bulan telah kami lalui? Kami tidak bisa beribadah. Tetapi adakah semua kita masih tetap di dalam kebenarannya? Adakah saudara tetap masih menemui pribadi lepas pribadi dalam kondisi yang tetap mencintai Tuhan? Dan kiranya Tuhan akan memberkati dan menolong setiap kita. Kami akan satukan di dalam doa. Kami akan berdoa bersama-sama pada saat ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengizinkan Allah Roh Kudus mengoreksi kehidupan kami masing-masing. Adakah kita tetap di dalam kebenarannya? Adakah kita tetap ingin menyenangkan hati Tuhan? Adakah kehidupan saudara membuat Tuhan tersenyum? Dan saudara tidak pernah meragukan kuasa Allah yang akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Hati di dalam doa. Bapa, Engkau yang di tengah-tengah kami pada saat ini, Engkau melihat segala keadaan sidang jemaat-Mu. Pada Tuhan saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan problema kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah mulai meragukan kuasa Allah. Mungkin ada di antara kami yang sudah mulai meragukan tentang bagaimana penyertaan-Mu yang nyata. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus, pada saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau mengunjungi setiap pribadi kami, jamah setiap pribadi kami,
agar kami boleh menikmati kekuatan untuk tetap hidup dalam perkenanan hati Tuhan. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, pada saat ini bersama-sama kami menyambut berkat yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhanlah yang akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita, dan berkat perlindungan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Kami sambut bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama kami katakan, amin.